Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dengan saya di channel M. sobri TV, channel yang membahas berbagai macam tutorial seperti tutorial jurnal, Google, dan lain sebagainya, sedikit membahas tentang keuangan dan motivasi. <tuh> Oke, okay, buat sahabat semua yang baru join gabung di channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga ke depan mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Amin, ya robbal alamin. Oke, okay, baik kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengindeks uh, jurnal baru di Garuda. Oke, okay. uh, sebelumnya saya akan cerita bahwa kemarin uh, pertanggal 16 April ini ya, teman-teman, 16 April. Saya mengajukan uh, indeksasi jurnal aksi, jurnal yang salah satu jurnal yang saya kelola. Aksi jurnal manajemen pendidikan Islam ini, ya, saya... Uh, ke Garuda ya kemudian setelah menunggu hampir eh, lebih dua minggu ya dua minggu hari ini tanggal 29 ya, ya dua minggu lah oke karena setelah dua minggu eh, sejak tanggal 16 April ini belum ada informasi maka saya tadi pagi eh, tanggal 29 April ya ini mengajukan uh, menanyakan bagaimana infonya dan mohon diproses untuk uh, pendaftaran uh, akun jurnal saya, ya. Akun jurnal yang saya kelola, kemudian alhamdulillah, siang harinya pukul 11 tadi yang ya uh, sudah diterima, ya sudah publish teman-teman. Jadi, per hari ini sudah muncul di Garuda. Untuk aksi jurnal manajemen pendidikan Islam, sudah terindeks di Garuda. Oke, okay? uh, Pertama-tama, sebelum teman-teman mengajukan uh, ke indeksasi Garuda, maka pastikan sudah terbit uh, minimal dua kali, ya. Dua kali terbitan teman-teman, ya. Nah, uh, ini aksi ini sudah terbit dua kali, ya, November 2022 dan Maret 2023 sehingga sudah memenuhi syarat untuk uh, terindeks di Garuda. Lah buat teman-teman yang sudah memenuhi syarat seperti itu namun belum mengajukan uh, ke indeks Garuda, segera saja melakukan uh, apa pengajuan ya. Caranya teman-teman sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal mengunjungi website resminya Garuda ya, Garuda.com.id ini. Kemudian teman-teman uh, di menu uh, sekis ini ya, teman-teman klik saja. Ya. Lah, kemudian, teman-teman lengkapi semua data yang diminta, ya. Mulai dari uh, detail kontaknya, ya, nama Anda, uh, emailnya, ya, kemudian nama institusi, ya, lembaga, kampus, organisasi, ataupun perusahaan Anda. Kemudian, di sini uh, informasi jurnalnya, ya, <tuh> mulai dari judul jurnalnya, ya. judul aslinya. Kemudian judul jurnal ya, kalau memang tidak ada perubahan, ditulis sama saja, antara atas dengan bawah. Kemudian masukkan juga DOI-nya. Uh, tentu jika belum punya DOI, teman-teman bisa mengurus uh, DOI ini ya. Uh, nomor uh, identifier jurnalnya bisa lewat, apa namanya, Abdi atau lewat uh, relawan jurnal ya, teman-teman. Karena kalau langsung ngurus sendiri, uh, mahal ya. Oke, kemudian di sini teman-teman tinggal masukkan tipenya. Uh, tipenya jurnal, ISSN-nya. Uh, ini yang uh, paper ya. Kalau tidak ada, cukup yang ISSN ya. ISSN elektroniknya saja, online. Ya. Kemudian publisher-nya, nama publisher-nya silahkan dimasukkan ya. Kemudian webs uh, jurnal website-nya ya. Alamat website-nya, homepage-nya ya. Jadi halaman utamanya kalau aksi berarti ya halaman utamanya seperti ini teman-teman. Nah ini tinggal di copy saja. Kemudian teman-teman masukkan ke uh, sini ya. Kemudian uh, kontak kontak name jurnalnya ya. Uh, pengelolanya lah, gitu ya. Silahkan teman-teman masukkan emailnya. Kemudian uh, ponnya ya, nomor teleponnya. Kemudian di sini teman-teman masukkan mulai kapan uh, jurnal tersebut terbit secara online ya kemudian per tahun berapa kali ya, <tuh> ya. kemudian kalau dua kali ya teman-teman nanti bisa masukkan misalkan uh, Maret dengan uh, November ya seperti punya saya kemarin nah, seperti ini kalau memang empat kali ya tinggal ditambah saja nama bulannya klik lagi ya misalkan uh, seperti ini ya nah, seperti itu teman-teman tinggal masukkan uh, bulan terbitnya ya Oke setelah itu teman-teman masukkan alamatnya ya alamat editornya ya alamat alamat jurnalnya bukan linknya bukan tetapi eh, alamat alamat kampusnya lah kalau kampus ya nah, seperti ini misalnya Gresik Jawa Timur dan seterusnya. Oke kemudian di sini masukkan eh, deskripsinya deskripsi jurnalnya teman-teman. Kemudian apakah punya homepage? Teman-teman tinggal jawab iya. Kemudian apakah sudah pakai UCS, Jika iya ya pakai iya ya. UCS form PKP itu. Kemudian uh, apabila iya punya homepage maka silakan masukkan di sini ya tadi link ini saja ya. Link paling atas ini teman-teman silakan masukkan di sini. Nah, setelah itu di bagian ini adalah ditanya tentang <tuh> apabila open access ya. Coba kasih salah satu contoh link artikelnya ya. Ya sudah, teman-teman tinggal menuju ke salah satu artikel saja. Kemudian teman-teman klik. Nah ini link ini ya, link artikelnya ini teman-teman tinggal kopas saja masukkan ke sini ya. Link artikel ini isinya. Ya, seperti kemarin contoh misalnya ini ya. Kemudian setelah itu masukkan URL editorial boardnya ya. Jadi link dari... Uh, editornya ya, link ini teman-teman masukkan ke sini. Jadi mintakan semua, minta semua ya. Kemudian link kontaknya, ya, link kontak juga ada ya, link kontak ini saya akan teman-teman kopas Sini kemudian uh, link reviewernya ya. Jadi teman-teman yang sudah punya jurnal tentu ada punya daftar reviewer ya dan masukkan ke sini. Uh, URL Google uh, Scholar-nya ya, kalau sudah terindek ke Google Scholar, jadi pastikan sudah terindek juga di Google Scholar karena uh, gratis juga ya, gampang. Jadi teman-teman tinggal indekkan dulu, uh, daftar di Google Scholar. Ya, jika belum punya, ada tutorialnya di channel saya juga ya. Kemudian URL covernya ya, cover jurnalnya, uh, covernya teman-teman, uh, link covernya itu juga diikut sertakan. Misalkan link covernya seperti ini ya, ditinggal tinggal input saja ya. Misalkan kemarin saya pakai link cover yang ini, link cover ini ya. di cover cover itu nanti yang akan dipasang di bagian sini nih teman-teman, di bagian eh, apa namanya, di bagian halaman di jurnalnya, Nah ini jadi link uh, cover yang kita inputkan di di sini ya ketika daftar itu nanti akan muncul di sini teman -teman. ya. Makanya kemarin saya masukkan covernya ini ya sehingga sekarang masuk sudah di Garuda seperti ini. <tuh> Kemudian uh, subjek areanya ya jadi uh, bidang apa saja uh, jurnal teman-teman membahas tentang bidang apa. Kemudian di sini juga teman-teman bisa pilih ya untuk melihat lengkapnya tinggal klik export ya Excel jadi di form Excelnya itu lebih panjang ya lebih lengkap seperti itu teman-teman bisa lihat untuk subjek area jurnalnya ya ini kan sangat banyak sekali teman-teman teman-teman tinggal pilih saja ya Oke jadi kalau di sini terbatas teman-teman nanti bisa melihat di bagian subjeknya itu tadi lebih lengkap lagi, ya. Oke, kemudian setelah itu, teman-teman tinggal pilih lagi subjek area di Garudanya, maksimal 5 kategori, ya. Tinggal dipilih saja. Kemarin saya uh, pilih, pilih 4 ini ada uh, religion, ya. Uh, kemudian education, social, humanities, ini, ya. Seperti itu. Uh, setelah itu, teman-teman, kalau sudah terisi semua, tinggal klik submit, maka setelah kita submit akan muncul pemberitahuan di email dan kita diminta menunggu antara uh, 2 sampai 5 minggu ini ya teman-teman lah -teman. diminta menunggu 2 sampai 5 minggu akan diproses lah sehingga sebelum 2 minggu jika memang belum diproses jangan uh, mengadu dulu ya kita tunggu sampai dua minggu lah nanti kalau setelah dua minggu belum ada proses uh, belum ada progres maka teman-teman boleh menanyakan lah Ya kalau sudah dua minggu, karena memang sebenarnya batasnya lima minggu sebenarnya. Tapi yang saya lakukan ini karena sudah dua minggu dan saya coba tanyakan dan Alhamdulillah langsung diproses siangnya, teman-teman. Oke terima kasih. Jadi demikian cara untuk mengindeks e, jurnal baru ya yang e, sudah memenuhi syarat yakni sudah punya dua terbitan, dua volume ya, eh dua nomor ya, satu volume dua nomor ya. Uh, dua kali terbit nah, seperti ini, ini kan masih full satu tapi sudah dua nomor maka uh, kita ajukan di Garuda agar terindeks di Garuda oke baik teman-teman uh, demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh